Saya berharap kepada seluruh masjid-masjid di Indonesia tadi itu membangun masjid, memperindah masjid, mempercantik masjid, baguslah. Bagus ya, silakan saja, tapi juga diperhatikan bagaimana Siap. kaum disabilitas bisa menikmati masjid itu. Teman-teman ya. uh, atau saudara-saudara disabilitas ya. yang berkebutuhan khusus ya. juga sangat betul. berkepentingan uh, menerima hak layanan ya. ibadah ya, betul, di masjid. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak Direktur? Sehat-sehat? Sehat, -sehat. sehat, sehat. sehat dan masih puasa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh kita izin lepas ya, ininya siap, dulu Pak Direktur? Siap siap, maskernya? siap, siap. Kita coba dulu Baik Pak Direktur, selamat datang <kuh> di podcast Bimas Islam Terima kasih atas undangannya Baik Pak Direktur urusan Agama Islam dan pimpinan syariah membawahi subdit Masjidan dan subdit Masjidan saat ini uh, memiliki banyak sekali program uh, diantaranya Masjid Ramah Anak dan juga Masjid Ramah Disabilitas. Nah kita mungkin akan membincangkan uh, Masjid Ramah Disabilitas. Uh, masjid Ramah Disabilitas kita ketahui, Pak Direktur saat ini menjadi sangat penting ya. bagi masyarakat di Indonesia karena tiga faktor. Hmm. Faktor pertama memang angka dan jumlahnya sangat banyak. Hmm. Data WHO menunjukkan hampir sekitar 20 juta masyarakat di Indonesia yang uh, disabilitas atau berkebutuhan khusus. Saudara-saudara kita itu tersebut yang memang, mayoritas, apalagi mayoritas di Indonesia adalah umatnya umat umatnya Islam begitu. Uh, dan kita melihat bahwa negara harus hadir ketika memberikan layanan terhadap masjid, maka memang fokus terhadap jamaah disabilitas itu menjadi ini, sangat penting. Uh, yang kedua faktornya adalah bahwa, uh, Disabilitas itu juga biasanya melekat pada kelompok-kelompok uh, uh, usia tertentu, yaitu lansia, Pak Direktur, karena kita tahu uh, di usia 50 atau di usia 40, uh, apalagi dengan apa namanya uh, keinginan masyarakat yang ingin tetap ke masjid, tapi kemudian mungkin fasilitas dari masjid yang uh, kurang begitu, itu juga mungkin menghambat. Uh, para lansia, uh, orang tua, orang tua yang ingin tetap beribadah ke masjid, namun mungkin fasilitasnya tidak mendukung. Dan faktor yang ketiga mungkin uh, tingkat kerentanan Indonesia yang berada di wilayah cincin api, di mana musibah-musibah, bencana alam uh, seringkali terjadi dan menyebabkan uh, adanya uh, rumah yang uh, hancur, kemudian banjir, hanyut dan kira-kira menyebabkan uh, rentannya fisik dari fisik dari apa namanya masyarakat di Indonesia itu kemudian bisa terkena musibah. kira-kira itu tiga faktornya, Pak Direktur. Nah, kami ingin mengenal lebih jauh nih, ingin mengetahui lebih jauh bagaimana uh, Pak Direktur memahami masjid ramah disabilitas yang kira-kira tingkat kebutuhannya saat ini semakin dirasakan oleh saudara-saudara uh, kita tersebut. Ya, saya kira betul itu bahwa uh, sekarang ini kan ada Orang Indonesia ini ya, betul, ada betul. kecenderungan kecenderungan membangun masjid itu indah, mewah. Oke, okay. fisiknya. Ada dua lantai, <laughs> ada tiga okay. lantai tapi tidak tidak ramah bagi mereka yang disabilitas, berkebutuhan-kebutuhan khusus tadi. Usis tadi gitu. Jadi mereka mungkin yang punya kekurangan fisik, ya, tidak bisa naik ke atas, naik tangga. tidak disiapkan itu. Mm -hmm. nah, sepertinya membuat bangunan masjid itu untuk orang sehat semua gitu. Betul, orang yang, uh, secara ya, fisik yang secara fisik mungkin tidak, lah. Tidak, betul, tidak ada betul. persoalan gitu. Betul. Nah, oleh karena kami eh, ini juga membuat satu program, betul? Tadi betul. kita sampaikan kepada masyarakat bahwa mm -hmm. eh kita dalam membangun masjid ini juga harus peduli terhadap kaum disabilitas kaum betul, karena betul. mereka juga adalah butuh akan pelaksanaan ibadah, betul. mereka juga ingin hak-hak apa, hak, hak, apa hak -hak, itu, ya, betul untuk melaksanakan ibadah juga kita uh, penuhi gitu. Betul, 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 Jadi betul, kita betul. juga serta, apa menghimbau kepada semua takmir, kita sedih uh, banyak saudara-saudara kita mungkin betul. yang berkebutuhan, berkebutuhan khusus tidak bisa melaksanakan ibadah sepertinya di tempat yang layak itu betul -betul. karena tadi itu ada bikin dua lantai tiga lantai mewah mewah sekali mm -hmm. tapi mm -hmm. bagaimana eh, jalan untuk ke atas itu apa, ram uh, kemudian untuk <coughs> ke kursi roda begitu <coughs> ya, gitu ya. ya termasuk saya dapat informasi beberapa waktu yang lalu ketika olimpiade Parkin ya oh Bapain, betul betul Olimp Olimp para olimpik. olimpik para atlet di mm -hmm. Indonesia ini mereka melakukan, apa kemarin beberapa waktu yang lalu di betul, kita ada. Betul. Nah, ketika mereka melaksanakan ibadah, kesulitan di Jakarta kesulitan ini. kesulitan di Jakarta. Karena Jakarta mesin-mesin ini tidak ramah dengan kaum disabilitas Betul. Ini segera tantangan buat kita semua. Siapa, ya, Termasuk mesin-mesin besar di kita. Tantangan Masuk dan PR besar ya. kita. Nah ini, kita pemerintah punya, dalam ini Kementerian Agama, kami yang mengurus kemasjidan. Setidaknya kami memberikan informasi, informasi dalam ya. membangun masjid ini. Tolong perhatikan juga, uh, oh, misalnya gitu. Siapa dokter? <coughs> undang-undang uh, sebagai, hmm. apa namanya, payung hukum yang kemudian menjadi, apa namanya, amanat hmm. uh, kehadiran negara. Kalau tidak salah, adalah undang-undang nomor, <coughs> uh, nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Untuk amanatnya tentu saja uh, melingkupi semua uh, unsur kementerian mel melingkupi semua unsur kelembagaan negara maka memang kementerian agama hadir untuk memenuhi hmm. apa namanya uh, amanat undang-undang tersebut hmm. tentu bertahap dan kita melihat bahwa harapan dari yang sangat uh, apa namanya penting tentang Bagaimana para takmir, hmm. para perangkat di masjid dan hmm. eh, baik di tingkat eh, pusat maupun sehingga daerah hmm. Baik di tingkat masjid raya sampai masjid jami, masjid besar di tingkat desa bahkan hmm. Itu harus saat, saatnya berubah, merubah, hmm. mengubah mindset Bahwa penting untuk membangun fisik kira-kira hmm. begitu Hanya bahwa kemudian menyisipkan, bukan hanya menyisipkan Memberikan perhatian khusus terhadap akses layanan hmm. bagi uh, uh, kelompok disabilitas, bagi masyarakat disabilitas juga harus uh, diutamakan. Yeah. Minimal untuk akses tangga, tangga. tidak banyak. Jadi uh, ya mulai dari tempat wudhu. Tempat wudhu, ya betul. juga kan mungkin mereka harus, ya kayak kita di Masjid Haram itu kan. Oh di Haram, ada buat betul. tempat wudhu. Contoh, contoh baik. Ya, nah, terus. Jadi dia bentuknya lebih ketika saudara kita yang berkursi roda, hmm. ketika dia pindah dari kursi roda ke tempat apa namanya untuk pengambil air itu justru jaraknya lepas dan kemudian betul, betul. itu Mereka bisa duduk bisa duduk enak. betul dengan enak dan nah, ketika sama naik ke atas betul, kita juga siapkan ada jalan khusus betul, betul, yang bisa kursi roda naik. Betul Betul ini. Yang bidangnya mungkin tidak terlalu juga nah, apa curam namanya lah. curam hmm. tapi dia lebih landai. Lebih landai. Betul betul. Dan ini kita bayangkan ketika kita bisa negara hadir mm. dan kemudian me, mungkin memprovokasi ya tanda kutip yeah, begitu yeah. memberikan arahan secara secara tegas mm. bahwa uh, perhatian dalam membangun fisik sangat penting mm. tapi uh, untuk yeah. untuk kemegahan itu juga sangat sangat mm. uh, uh, sangat mulia. Namun tidak kalah lebih mulia ketika memang perhatian terhadap apa namanya akses akses yang yeah. ramah yeah. disabilitas juga diutamakan mm. karena memang jumlah uh, saat ini memang cukup cukup besar di Indonesia. Dan kita melihat pada direktur bahwa eh, apa namanya eh, regulasi sudah ada. Dan pendekatannya pun saya kira untuk diurais itu tidak hanya terhadap eh, eh, apa namanya pemaksimalan bagaimana akses ramah disabilitas juga dikerjakan oleh teman-teman di Unit kerja subdit dan tapi juga di subdit yang lain ya. Pak Direktur kalau tidak salah pernah mengeluarkan buku pikih disabilitas ya, menerbitkan ulang buku pikih ya. disabilitas hmm. di mana di kepustakaan ya. Islam di mana hmm. di dalamnya juga memberikan informasi bagaimana ya, betul. bagaimana seorang disabilitas netra misalnya ya. itu ketika memang di dalam dalam posisi ibadah mereka misalnya tidak apa namanya saat ini mungkin kebanyakan belum dapat kesempatan ya. menjadi imam ya. Padahal kalau kita lihat di Arab Saudi sana, itu Imam Sudes hmm. itu juga disabilitas netra. Hmm. Bahkan Imam Bukhari hmm. itu juga disabilitas netra. Hmm. Dan kalau kita geser sedikit ke negara lain, Sudan, hmm. itu juga disabilitas netra. Bahkan presiden kita, eh, kayak Haji Abdul Rahman Wahid, juga disabilitas netra. Nah buku pikir disabilitas ini menjadi bagian dari dukungan ya, negara, betul. Pak. Ya betul. Karena memang sangat minim sekali. Sangat ya. minim sekali akses informasi. Dan mereka juga perlu pemahaman dari segi syar'iah ya gitu. Nilai syar'iahnya nah, betul. Bagaimana mereka berwudu kalau kakinya misalkan betul, maaf ya, betul betul betul. Terus betul. bagaimana kalau anggota tubuhnya mungkin ada yang uh, betul tidak betul, ada betul nah, betul itu betul kan butuh sekali mereka. Pemahaman pikihnya ya pikirnya dari segi itu, syari -nya. itu kita penting. Karena betul. ini tuntunan juga bagi, apa, tuntutan betul. masyarakat yang tadi itu, maka sekarang, waktu itu sekarang waktu itu memang sangat termarginalkan sekali Sangat ya. termasjidalkan. Kalau ingin gitu melaksanakan ibadah ada kesulitan Mata, dari segi hukum betul, agamanya. Betul. Ya. Apalagi sarana-sarananya tadi. Betul, makanya betul. kita berapa waktu yang lalu kita di Masjid Istiqlal ya. Oh Masjid Istiqlal, betul. Hmm. Contoh ya, terbaik, terbaik itu, terbaik best practice. itu, kita melaksanakan sholat idul adha kalau tidak salah. Sholat idul adha betul. Kita betul. Uh, menyiapkan ada penterjemah dengan menggunakan bahasa isyarat. Betul. Bahasa isyarat nah, nah. betul. Nah, ini terus uh, kaum disabilitas yang lain bisa ikut, yang berkebutuhan khusus ini bisa naik ke atas dan kursi ya, rodanya uh, masuk dalam sop pertama kalau nggak uh, salah kami lihat dari foto uh, yang ada. Saya dipeluk oleh salah satu hmm. uh, peserta itu betul, mereka betul, menangis betul. pak. Subhanallah saya baru lihat ini dalamnya masjid hmm. istiqlal seperti ini. Itu, selama ini saya lihat dari selama ini saya lihat di luar aja istiqlal itu seperti apa. Ya Allah. Kalau ya ingin kayak... saya merasakan ini masjid terbesar di Indonesia, mm -hmm, Asia Tenggara malah. Nah ini tapi saya bagaimana bisa masuk di dalam itu? Lalu, hanya paling tahu di tv gambar-gambar saja katanya. Mm -hmm. Sekarang saya berada di Oh nangis dia, nangis di, di depan oh, saya. Ah nah, ini Pak bagaimana kalau terus dikembangkan supir makanya kita masukkan pada saat rapat istiqlal saya sampaikan hal seperti itu bahwa well, ini perlu diperhatikan lah. Betul, betul, nah, terus betul ada juga betul, betul. katanya uh, yang mengkritik waktu itu, jangan-jangan kursi rodanya ini uh, bekas menginjak uh, barang najis dan lain-lain. kira kita jangan mencari kolon najis itu yang mungkin yang dohir lah yang terlihat, betul, Jangan betul. sampai uh, ini bekas nginjaknya mana segala macam dicari-cari, saya kira gak usah seperti Najis jangan yang... dicari-cari. <laughs> jangan sampai <coba> seperti itu. Siap-siap. <laughs> Lalu yang itu. kedua okay. saya bilang kemarin dengan diistiklal dengan pengurus istiklal, sudah mm -hmm. pun disiapkan lah. Di depan itu kursi roda khusus khusus Misalkan perpindahan mereka, dari, uh, dari dari luar dari luar ke, koto, ke dalam. Kan nanti saya kira setelah si bisa membeli support betul uh, 100 itu pak kursi roda nggak masalah sendiri. amin amin atau mungkin banyak lah orang yang mau menyumbangkan uh, kalau mungkin ada di apa namanya diinformasikan bahwa Istiqlal ini menerima kursi roda segala macam, saya betul. kira bak, akan akan banyak yang mau membantu. Amin, amin. Nah, Badirektor. saya kira ini penting lah gitu. Jadi kalau memang itu dianggap diragukan seperti itu ya siapkanlah yang lainnya. Nah ini uh, buat kita ini uh, Daum disabilitas adalah mereka saudara kita, mereka betul. ingin melaksanakan ibadah mungkin lebih khusus dibandingkan kita gitu. Ke. Nah ini perlu dipasilitasi dengan baik nih. Betul, nah betul. ini saya berharap kepada seluruh masjid-masjid di Indonesia tadi itu membangun masjid, memperindah masjid, mempercantik masjid, bagus lain, silakan saja. Tapi juga diperhatikan bagaimana Siap. kaum disabilitas bisa menikmati maksud itu. Siapa direktur? Nah. Kalau contohnya di Jakarta, kalau tidak salah, selain istiqlal ya, yang sudah memulai. Ciganjur ya, Ciganjur, ya, Ciganjur. Jakarta. Nah. Itu LCPA mungkin bisa kita jadikan sebagai sampling ya, ya direktur ya. Dan hampir semua sekarang termasuk Alhamjad sudah. Oh Alhamdulillah. Oh alhamdulillah sebagai pengurus di nah, sana. Ya, alhamdulillah, ada. Nah, alhamdulillah nah, betul -betul. Bisa. Artinya ada dari bawah ke atas itu ada sudah ada akses yang memudahkan. Jalan itu Juga mungkin yang paling sederhana mungkin kursi-kursi. Ya, gitu yang ya kursi-kursi ini kursi, kursi kira kecil kira yang perlu, ya, mungkin bisa di ya, di di kan, Wow, terima kasih nah, ini, sekali Pak Direktur. Ya, ini, ini sangat ini. luar biasa hmm. karena negara hadir hmm. dengan betul-betul wajah yang ramah. Hmm. Bahkan nilai-nilai kemanusiaan kemudian muncul dan kemudian mengemuka dan akhirnya menjadi apa namanya? contoh terbaik bagi masyarakat di kita hmm. bahwa ternyata ibadah saat ini khususnya di masjid itu tidak Memang sangat sifatnya sangat terbuka. Ya, Dia tidak terbatas oleh masyarakat saja ya, yang ya. di level-level ekonomi tertentu. Ya. Kemudian ya. ternyata dari segi keterbatasan fisik teman-teman hmm. atau saudara-saudara disabilitas ya. yang berkebutuhan khusus ya. juga ya. sangat betul. berkepentingan sangat menerima hak layanan ya. ibadah ya, betul, di masjid. Betul, betul. betul saya kira itu. Kemudian. Uh, harapan saya seperti itu. Baik, terima, terima kasih. kasih. Mesti -mesti ada di amin. Masa, amin. Ya. Kita dukung terus, Pak Direktur. Ya. Semangat Sampai terus, kasih. Pak Direktur. Masih terus sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas tema-tema lain tentang ya, masjid siap. Uh, ramah lingkungan, lingkungan hidup ya, siap, bagaimana ya. sampah itu dikelola dijadikan siap, masjid ya. sebagai wadah bank sampah ya, masjid betul. bersih dan sehat betul betul, betul. pendidikan ekonomi dan lain-lain ya. sangat luar biasa ya. materi kita kali ya. ini pak Direktur. sampai jumpa pada pertemuan di ya. podcast selanjutnya terima kasih assalamualaikum wabarakatuh.